السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مذلله ومن يذلله فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. La nabiya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita sehingga Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa menuntut ilmu, untuk senantiasa mempelajari agama Islam ini, terutama sekali adalah perkara yang berkaitan dengan dengan perkara-perkara yang gaib, yang mana banyak kaum muslimin yang tertipu ya, berkaitan dengan perkara yang gaib ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salawat dan salam senantiasa kita ucapkan ya, kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana bekat perjuangan beliau ya, kita bisa merasakan nikmatnya Islam ini, indahnya Islam ini ya, sampai saat sekarang ini. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita ya dari kitab Seluk Beluk Alam Jin dan Setan. Ya. Kita masih sampai dari mukaddimah penulis buku ini yaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Jadi kita masih sampai ya mukadimah ataupun kata pengantar dari penulis buku ini ya, karena kita, dengan kita membaca mukadimah dari penulis ini maka kita secara tidak langsung bisa sudah bisa mengetahui ya bagian-bagian dari dari isi buku ini walaupun tidak tidak rinci ya tapi kalau mukadimah itu secara secara umum sudah dijelaskan oleh penulis buku ini ya, jadi kita harus membiasakan diri kita ya ketika memba kita membaca buku ya maka kita biasakan kita membaca mukaddimahnya terlebih dahulu ya, terutama sekali adalah mukaddimah mukaddimah penulis ya nanti di mukaddimah itu dia ada penjelasan penjelasan ya sebab sebab buku ini ditulis itu karena apa ya maka ada di dalam bagian bagian mukaddimah akhirnya jangan langsung kita membaca buku itu langsung ke pertengahan ya langsung ke belakang tapi kita baca terlebih dahulu mukadimah dari buku yang akan kita yang akan kita baca ya. ya sebelumnya kita sudah sampai di mukadimah ataupun di perkataan dari penulis buku ini yaitu sampai di firman Allah Subhanahu wa taala wa as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala alamin. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu imbalanku hanyalah dari Rob seluruh seluruh alam. Jadi ketika penulis ya buku ini menulis buku ini ya dia ikhlaskan niatnya itu kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia hanya mengharapkan imbalan dari dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun e, imbalan ataupun bayaran misalnya buku ini tercetak sangat banyak sekali, ya ini adalah merupakan ya pahala ataupun imbalan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang dia menulisnya dengan ikhlas maka Allah Subhanahu wa taala membayarnya secara secara kontan yaitu dengan laku kerasnya buku yang beliau tulis ini ya kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi malan in ajriya illa ala Allah dan wahai kaumku Aku tidak meminta harta kepadamu sebagai imbalan atas seruanku. Ya, imbalanku hanyalah dari Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Ya, penulis buku ini mengharapkan ya pahala dari dari Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya ada di, beliau sering ya berdakwah ya ke sana kemari ya dari uh, satu negara ke negara yang lain, ya bahkan beliau sering ya membangun sebuah sumur Ya, untuk kaum muslimin. Ya, maka ada sebuah kisah berkaitan dengan e, penulis ini. Ya, beliau pernah berada di sebuah desa. Yang di desa itu ada e, mayorit e, apa namanya kaum muslimin, ya, dan juga ada kaum kafirin, ya, ataupun orang-orang orang-orang Kristen. Ya. Jadi di desa tersebut itu tidak ada sumur. Jadi ketika mereka ingin mendapatkan air mereka ini sangat sangat kesulitan. Ya, maka ketika itu Syekh ya menyumbangkan dana, ya memberikan dana untuk pembangunan pembangunan sumur. Ya, setelah dibangun ya maka kaum muslimin pun menggunakan menggunakan sumur tersebut. Jadi Syekh ini tidak mengharapkan ya pahala apapun. Ya, dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika dia memiliki harta dia infakkan di jalan di jalan Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bagaimana kisah selanjutnya ya dari pembuatan sumur ini nantinya kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu Wa ya, Ta'ala jadi setelah Syekh tersebut yang membangunkan sumur ya untuk kaum muslimin di sebuah desa tersebut ya maka orang-orang uh, Kristen ya mereka bertanya wahai Syekh ya Bolehkah kami menggunakan sumur tersebut ataupun ikut menggunakan air air tersebut ya maka kemudian Syekh tersebut boleh apa yang menghalangi anda untuk tidak menggunakan sumur tersebut. Silahkan gunakan air tersebut dengan dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka kemudian tidak syekh. Ya. Karena di antara kami, ya pendeta-pendeta kami, ya apabila mereka membangun sebuah sumur, yang membangun air, saluran air, itu orang-orang yang selain di agama kami itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan menggunakan air tersebut jadi yang diperbolehkan itu hanya orang yang ada dalam agama kami saja. Ya. Seperti itulah orang-orang ya. orang-orang Kristen, ya pendeta-pendeta kami memperlakukan. Ya, tujuannya kalau mereka mau menggunakan air kami maka mereka harus masuk ke dalam ke dalam agama Kristen baru diperbolehkan untuk menggunakan menggunakan air tersebut. Wahis. Uh, maka kemudian syekh tersebut mengatakan air ini adalah merupakan kebutuhan. Jadi siapapun boleh untuk untuk mempergunakan itulah ajaran ajaran Islam, ajaran agama kami. Maka kalau berkaitan dengan agama itu adalah hak masing-masing ya tidak ada paksaan untuk seseorang itu agar masuk ke dalam ke dalam agama Islam tidak ada paksaan ya, la ikraha tidak ada paksaan seseorang masuk ke dalam ke dalam agama Islam ya. kalau mau masuk silahkan kalau tidak mau ya silahkan akan tapi kami akan tetap berdakwah kami akan tetap menyampaikan ya masalah diterima ya kalian mau masuk Islam ataupun tidak itu adalah urusan urusan kalian hmm. Maka kemudian orang-orang Kristen tersebut pulang ke rumahnya sambil mereka berpikir, ya inilah ajaran ajaran yang benar, ya karena dia merahmati seluruh alam, ya berkasih sayang kepada seluruh alam, ya tidak pilih, ya tidak pandang bulu, hanya untuk Islam saja, ya hanya untuk Kristen saja tidak, ya. maka kemudian ya orang-orang Kristen yang banyak tersebut masuk Islam di di tangan syekh tersebut. Ya. Maka inilah merupakan pahala yang sangat besar sekali. Ya, ketika ada orang yang mendapatkan hidayah ya melalui perantaraan kita, maka ini adalah merupakan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seperti itu ya, ketika kita berbuat baik, ya, tidak usah kita pandang kita pandang bulu. Walaupun dia mau orang Kristen ya, dia mau non muslim, ya kita tetap harus tetap berbuat baik kepada kepadanya. Ya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya jadi kita hanya mengharapkan ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mau dia berbuat baik kepada kita ataupun tidak ya kita tetap mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian <tuh> kita lanjutkan ya fenomena terapi rukiah ini terus berjalan bahkan telah merebak ke banyak tempat sehingga hal ini membuat ruang lingkup untuk perdukunan itu menjadi menjadi semakin sempit. Ya bahkan dagangan mereka para dukun ya ini tidak tidak laku ya hingga akhirnya banyak di antara mereka yang menutup usahanya. Sebelum akhirnya pergi mencari pekerjaan, pekerjaan lain ya ataupun ada yang membuat ya talbis. Ya yaitu menutup-nutupi ataupun menyamar. Ya jadi menyamar sebagai tukang tukang rukiah jadi ada juga dukun-dukun yang dia berkedok per perukiah. Ya, makanya nanti di dalam buku ini juga ada penjelasan Ya berkaitan dengan rukiah itu itu sendiri. Ya mana rukiah yang memang benar-benar ya syar'i ya dan mana ya rukiah yang di situ tercampur dengan ataupun yang dilakukan oleh oleh para dukun. Ya, nanti akan ada ya di buku ini nanti akan kita bahas secara tuntas ya berkaitan dengan rukiah yang syar'i ya. ya ataupun prokiyah yang prokiyah yang syirkiah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya fakuti adabirul qaumilladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, maka orang-orang yang zalim itu akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke akar-akarnya. Ya, dan segala puji bagi bagi Allah Rabb seluruh seluruh alam. Ya, danlah sebagaimana ajaran Islam. Ya, yang dulu awalnya di Mekah itu ajaran Islam sangat asing sekali ya bahkan di sana sampai terdapat ya sampai ratusan berhala ya tapi alhamdulillah sampai sekarang ini kita lihat ya negara Mekah ya itu bersih ya dari perbuatan-perbuatan perbuatan-perbuatan syirik ya dari perbuatan-perbuatan zalim ya atau termasuk perbuatan kezaliman yang besar di sana sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke akar-akarnya Ya, makanya di Arab Saudi sekarang ini menjadi pusat agama Islam yang yang terbesar sampai saat sekarang ini. Ya, karena memang sudah janji Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala akan menolong agama agama Allah Subhanahu wa taala. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan keistimewaan dari terapi dengan dengan Al-Qur'an. Jadi apa sebetulnya keistimewaan ataupun apa keutamaan dari kita melakukan terapi ya ataupun e, kesembuhan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ya pengobatan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Karena kita sering ya tidak melakukan pengobatan dengan Al-Qur'an karena kita tidak tahu apa keutamaan dari pengobatan dengan dengan Al-Qur'an. Ya maka di sini ya penulis memberikan keistimewaan ya terapi dengan dengan Al-Qur'an, pengobatan dengan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, karena ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah menjadi menjadi obat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ya, Dan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu adalah sebagai sebagai obat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya apa-apa saja sebetulnya keutamaan keistimewaan dari terapi dengan Al-Qur'an, insya Insyaallah nanti akan kita lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya, taala di antara keistimewaan dari terapi dengan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun pengobatan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang pertama adalah pelaku terapi ruqyah dengan metode Al-Qur'an itu akan menghubungkan ya, antara penderita ataupun orang yang sakit dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Ya, karena orang ya yang menerapi seseorang dengan Al-Qur'an akan menyuruhnya agar senantiasa menaati Allah Subhanahu wa taala dan agar orang yang terapi tersebut itu menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga maksiat yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu perbuatan syirik kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan terapi Al-Qur'an ini ya, ketika ada orang yang e, meminta pengobatan kepada kita dengan ayat-ayat Al-Qur'an ini ya maka orang tersebut itu akan kita hubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya kita suruh mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentazkiyatun ya nufus mereka sendiri ya dari dosa-dosa yang pernah mereka mereka lakukan ya, dan ketika kita ketika mereka sakit ya tentu mereka akan melakukan apa saja bahkan ada yang mereka rela untuk meminum ya air kencing sapi ya hanya untuk agar agar sembuh ya, dari dari sakitnya ya karena mereka tidak tidak mengetahui ya bahkan hanya minum air ya cuma di, karena dicelup ya oleh sebu, sebuah batu ya mereka langsung meminumnya bahkan ada yang sampai berebut untuk mendapatkan mendapatkan air batu tersebut, ya. dan ini adalah merupakan ketidakketahuan mereka terhadap syariat Islam ini ya untuk pengobatan yang sesuai dengan dengan syariat Islam ini ya. karena untuk pengobatan itu sendiri ya dalam Islam ya hukumnya itu adalah di diperbolehkan ataupun al-mubah ya akan tapi bisa menjadi haram ya ketika dengan barang-barang yang haram ataupun dengan cara-cara yang diharamkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala ya atau sampai mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu ini adalah di, dilarang di dalam dalam syariat Islam. Ya. Jadi ketika seseorang tersebut berobat kepada seorang perukiah ya maka si, di sinilah kesempatan perukiah ya untuk menyampaikan dakwahnya ya. Karena kalau seorang Langsung kita katakan, ya, jangan menggunakan jimat secara langsung, tentu dia akan akan marah. Ya, akan memukul kita langsung. Tapi ketika dia sakit, dia ya, berobat kepada kita, kita beritahu tentang keburukan-keburukan dari jimat tersebut, ya. Kita anjurkan untuk melepas jimat tersebut, ya. Maka si pasien tersebut pasti akan melepas jimat-jimatnya tersebut, ya. Ketika kita lihat Ya, di rumahnya ada banyak foto-foto makhluk hidup yang dipajang. Ya ketika kita katakan ketika mau dirukyah, turunkan foto-foto tersebut, ya, pasti mereka akan patuh, mereka akan ikut ya apa yang diperintahkan oleh oleh si perukiah tersebut. Ya karena foto-foto tersebut adalah ya yang ber, berkaitan dengan makhluk hidup ini dilarang di dalam dalam ajaran Islam. Ya walaupun nantinya di sana di sini ada ada khilafnya ya di kalangan para para ulama, ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian keistimewaan terapi dengan Al-Qur'an yang kedua adalah mereka tidak menerima upah dari siapapun ya kaya maupun maupun miskin ya jadi ruqyah ya ketika dia meruqyah mengharapkan upah dari manusia ya maka dia akan berpengaruh terhadap pembacaan bacaan ayat Al-Qur'annya tersebut ya bisa saja bacaan ayat Al-Qur'annya tersebut tidak berpengaruh kepada kepada pasiennya ya karena dia tidak ikhlas kepada kepada Allah Subhanahu wa taala makanya se, seorang raqi ataupun seorang yang meruqyah orang lain dia harus ikhlas kepada kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya berapa banyak orang yang melakukan ruqyah ya akan tapi tujuannya adalah dunia ya maka ketika dia membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ya reaksinya itu tidak sehebat ketika dia membacakannya dengan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ya walaupun ayat Al-Qur'an ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa menjadi obat ya tapi jika ada penghalang penghalangnya ya dia ya, dari si roki, ya dari orang yang perukiah tersebut ataupun orang yang dirukiah tersebut maka ini ya efek dari obat tersebut itu tidak akan berjalan berjalan lancar ya bahkan tidak bisa menjadi kesembuhan bagi bagi orang tersebut. Ya, jadi perukiah ya roki itu harus senantiasa mengikhlaskan memperbaiki niatnya ketika merukiah orang orang lain. Ya dia tujuan tujuannya adalah untuk mendakwahi orang lain ya agar dia bertobat agar mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala tidak terjerumus kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka melepaskan jimat-jimat yang biasa mereka mereka gunakan ya ini harus menjadi niat ataupun tujuan dari para para perukiah ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian keistimewaan terapi dengan Al-Qur'an yang ketiga mereka berpegang teguh terhadap hadis-hadis sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan berpegang pada prinsip itulah mereka melenyapkan segala bentuk khurafat ya dan dan sihir. Ya, atau di sini menyebutkan berkaitan dengan dengan sulap. Ya, karena sulap ini juga adalah bagian dari bagian dari sihir yang menipu mata mata manusia. Ya, jadi mereka berpegang teguh terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ajarkan ya orang orang yang dia terapi dengan Al-Qur'an kita ajarkan mereka doa-doa yang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ataupun ayat-ayat dari dari Al-Qur'an ya agar mereka senantiasa menzikirkan membiasakan diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala membuat benteng diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya jadi orang-orang yang mereka melakukan terapi dengan ayat-ayat Al-Qur'an itu kita buat mereka senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena orang yang dia diterapi dengan ayat-ayat Al-Quran, ya mereka itu akan dekat dengan dengan Allah Subhanahu Subhanahu Wa Taala. Kau Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa ya Insya Allah ya akan kita lanjutkan ya keistimewaan terapi dengan Al-Quran tentunya nantinya di episode-episode yang selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته